satu unit bangunan yang berisi 9 kamar kontrakan di Kampung Baru, Desa Sangkan Hurep, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas yang berada di salah satu kamar kontrakan. Sembilan kamar kontrakan yang berada di dalam satu unit bangunan di Kampung Baru Desa Sangkan Hurep, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, ludes terbakar Selasa sore 26 Juli 2022. Sumber api diduga berasal dari tabung gas yang meledak di salah satu kamar kontrakan karena sebelumnya warga sekitar sempat mendengar suara ledakan disusul dengan asap tebal yang membumbung tinggi. Karena panik, penghuni kontrakan kemudian langsung berlarian keluar kamar untuk menyelamatkan diri. Ada kebakaran ya, saya kemungkinan ada di pos, saya langsung saya ke sini yang ngebantuin banjir air ya. Tadi Bapak juga sempat evakuasi ibu. Iya, ibunya, anaknya pengen ngambil HP itu, nggak tahu HP, nggak tahu apa, masuk. Misalnya diambil anaknya, iya, dia nangis, ya daripada cilaka ya udah aja diambil sama saya. Untuk memadamkan api, 3 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil rescue dikerahkan. Sulitnya sumber air serta akses menuju lokasi kebakaran yang sempit menjadi kendala petugas. Di Sangkan Hurep, Katapang ini, untuk sementara kita bisa atasi dengan kondisi air juga agak lumayan kekeringan. Kita untuk satu unit, kita balik Mako untuk pengambilan air dari Mako Soreang. Kita menerjukan untuk yang di TKP dari 2 unit dari Mako Soreang, 1 unit rescue dan 1 unit dari pos TKI yang bisa baru saya sampaikan demikian. Untuk akses sendiri ke lokasi seperti apa? Untuk akses sendiri ke lapangan lumayan jalan cukup kecil juga, arahan kita pakai mobil karba yang isinya 5.000 liter. Untuk yang di TKP ya lumayan juga agak untuk berembetan rumah penduduknya demikian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.